Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop James Webb menangkap bintang muda yang aktif membentuk diri yang dikenal sebagai Herbig Haro 4647. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Alam semesta memang menyimpan berbagai hal unik dan misterius yang selalu menarik perhatian masyarakat di dunia. Seperti baru-baru ini, teleskop antariksa James Webb berhasil memotret sebuah bentuk unik yang ada di luar angkasa. Teleskop luar angkasa James Webb NASA telah menangkap kejenakaan dari sepasang bintang muda yang aktif membentuk yang dikenal sebagai Herbig Haro 4647 dalam cahaya inframerah dekat beresolusi tinggi. Herbig Haro 4647 adalah objek yang penting untuk dipelajari karena relatif muda, hanya beberapa ribu tahun. Bintang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk. Target seperti ini juga memberi penelitian wawasan tentang bagaimana bintang mengumpulkan massa dan waktu ke waktu, berpotensi memungkinkan mereka untuk memodelkan bagaimana matahari kita, bintang bermassa rendah, terbentuk. Detail yang paling mencolok dari Herbig Haro 4647 adalah globus dua sisi yang menyebar dari bintang pusat yang aktif membentuk diwakili dalam warna oranye menyala. Sebagian besar materi ini ditembakkan dari bintang-bintang tersebut saat mereka berulang kali menelan dan mengeluarkan gas dan debu yang langsung mengelilinginya selama ribuan tahun. Ketika bahan dari injeksi yang lebih baru bertemu dengan bahan yang lebih tua, itu mengubah bentuk globus ini. Kegiatan ini seperti air mancur besar yang dinyalakan dan dimatikan dengan cepat, tetapi secara berurutan menyebabkan pola mengepul di kolam bawahnya.